agak buntut nih. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel YouTube Boris. Sawadee kap, kap kun kap. Alright guys. Okay koma, pagi ni mengajap. Pagi ni, ini hari dah lagi kedua. Malam ni adalah malam kemerdekaan yang ramai rakyat Malaysia sambut. Tapi di KL dibatalkan sebab tanah mendap Los. Alright jom, bismillahirrahmanirrahim. Okay koma, pagi ni aku nak pergi makan dulu di kampung Islam kat tepi ni. Nak kena nasi campur, masakan-masakan orang kampung lah. Alright, semalam alhamdulillah cuaca pun okey, sikit-sikit je lah renyai dekat Penang kot ataupun dekat Changlun lah, tu biasa lah tu, itu standard. Alright, so perjalanan mengambil masa lebih kurang 5 jam lebih sikit lah semalam. Tak ada rembat pun sebab bagi aku tak sedap lah TL ni dengan sepoket tiga-tiga ni dua orang, serius. Jadi aku buat keputusan malam nak rembat kau-kau buat perhabis minyak kan, buat terdarah minyak kuat ya. Jadi aku fikir aku relax, aku maintain je 1-3 lebih. Tak sampai 1-4 pun semalam. 1-3, 1-3 lebih. Itu 1-2. Macam tu je lah. Okay, abang S-Mac kita, Jeb, dah sampai lah. Dia ada dekat SAR Racing. Tadi dah up dia punya gambar. So, aku cakap dia tak apalah, nanti korang pun mesti penat. Dia pergi check in dulu sekejap lagi. Dia tidur lah tu. Mungkin petang atau malam lah. Kalau aku berkesempatan nak pergi Le Garden, aku akan jumpa dia lah. Kalau tidak, mungkin besok lah kita akan jumpa dia orang. Abang T-Max pun besok datang daripada KL, dia bergerak tengah hari, singgah ke Ipoh sekejap, orang kahwin. Lepas tu teruskan perjalanan lah, masuk ke Anyai. Mungkin dia akan sampai malam juga lah besok. So Ahad aku akan balik lah. Mungkin kita akan balik together lah sekali lah, ramai-ramai. Alright, so pagi ni kita nak pergi makan dulu. Ingat cadang tadi nak pergi makan dekat 24-25. Tapi bini aku tak nak, dia kata tak sedap. Okay, tak apalah, kita pergi perkampungan Islam lah, kena nasi campur. Jom. Alright, jom guys, nanti kita sambung balik. Okay koma, kat sini macam aku cakap lah, kalau korang tengok video yang lepas kan, kat sini kan aku cakap ada pasar pagi setiap pagi Jumaat pagi dan Sabtu pagi kot. Belah kiri ni bandel, menengok kau-kau je bandel sepah. So pada peminat-peminat bandel, sampai ke dalam tu pada peminat-peminat bandel, boleh lah kau datang sini, macam-macam ada. So kau boleh datang sini. Location dia kau type dekat berdekatan dengan One Place Hotel. Sebelah je. Alright, kau-kau pada koma yang suka mencari koleksi-koleksi bandel, boleh datang sini sebab sini pun kan kaleng-kaleng punya baju daripada US semua diorang bagi kan. So dia bagi kat negara Thailand ni. Tapi bandel-bandel datang bukan kat sini, bandel-bandel datang kat sana nun, kat atas sana nun. Jadi diorang agih-agih kan lah. Jom kita bergerak. Okey juga, tapi Kang Ayan salah ambil lauk lah apalah. Kat luar tu ada lauk tu. Yang kedai biasa kita makan tu kan? Tengok. Yang kedai biasa kita makan tu, dia lauk dia simple je tapi sedap, berasa. Sambil belacan dia pun berasa. Tu yang buat sedap tu. Kita ambil, kita makan lah yang tepi ni. Tengok macam mana. Tapi situ lah, tak boleh parking hari ni, hari Jumaat. So waktu bekerja. Jadi dia divider dia macam ni, merah kan, tak boleh parking. Tapi kalau parking kan kena saman, itu yang masalah tu. Tengok kan macam mana depan ni. Kalau parking penuh, kita masuk makan dalam lah. Okay. Macam ni
Kan ni ya, dia jatuh barang. Dia terjatuh cap. Oh. Ni ya, motor ni. Wah. Well. Ambil cap je. Oh. Macam maaf jolah. Guys, ini dia kampung Islam yang aku cakap tu. Aku pun biasa makan kat sini. Lauk dia banyak. Nampak tu. Panjang lauk dia kan. Tapi hari ni aku nak ubah sikit. Aku nak try makan kat depan ni tengok. Dulu aku ada makan dengan Abang T-Max kat sini. Sedap juga. Aku panggil nama kedai ni kedai kayu. Sebab dia punya decoration ni semua dengan kayu. Tapi kat sini banyak lah makanan Islam. Tak perlu risau lah. Pada nama pun perkampungan Islam kat sini kan. Dalam ni semua ni penuh orang Islam ni. Oh ni nampak. Oh ni nak goreng-goreng kat sini pun ada. Nak goreng-goreng. Tu goreng-goreng. Campur lah. Campur ah, cik campur. Campur. Ah, jomlah. Nanti kita sama balik. Alright guys. Kita dah jumpa dah kedai kayu ni. Tengoklah decoration dia semua kayu nampak. So, kita ambil side sana sikit kan. Senang kita nak keluar. Kita ambil side macam ni. Exhaust bunyi kuat lah. Macam aku sunyi kan. Jom. Jom kita tengok lauk dia. Padu juga lauk dia. Sini berbeza dengan yang depan tadi. Daripada segi harga. Harga dia pun padu juga kama. Ni aku letak kat sini. Nanti aku cerita kat kama lah. Apa yang aku pakai benda ni. Nampak? Alright. Ni lah dia. Lauk dia. Assalamualaikum. Ada ikan goreng. Padu. Sambal belacan dia? Sambal belacan dia? Sambal belacan. Oh ni. Satu mangkuk. Sambal belacan. Hop. Ayam nombor tu. Jom lah. Nanti kita sambung ya. Duduk sini dulu. Nanti kita sambung balik. Alright. Dah. Dah. Alhamdulillah. Okay, bang. Okay, bang. Okay, bagi. Alhamdulillah. Eh. Hai. Alhamdulillah, kau mah. Sedap gak lah. Berasa lah dengan sambal belacan dia. Gila. Sambal belacan dia cayur. Cayur sikit lah daripada Malaysia punya. Tapi dia ada campur dengan apa tu? Ikan bilis. Mula-mula aku ambil sikit. Takutlah tak kena dengan tekak ke apa kan. Sekali bila berasa cicah dengan ikan goreng kau mah. Wah lah kuah kari pula yang ada situ. Gabungan mantap. Kau-kau punya. Puas hati lah. Okey, daripada segi harga pun okey. Tak ada orang kata mahal sangat. Dua orang makan tadi dengan ayur teh ais baru RM14. RM140 RM145. Alright, so aku nak menuju ke tempat yang kita nak check in ni. Di Protein Market. Betul-betul dekat je dengan Protein Market aku mah. Contoh Protein Market sana kan. Kita tidur sini. Jalan kaki je ke sana. Okey, sekejap lagi bila nak sampai kan aku tunjuk. Aku tunjuk kat aku mah. Kat mana tempat dia. Apa nama resort dia. Dia resort eh. Rumah satu-satu, motor boleh parking sebelah. Kalau kau jenis nak basuh motor pun mungkin boleh kot. Curi-curi lah, pandai-pandai lah kau kan. Yang kata kau orang sampai-sampai, apa ni Floris tak boleh cuci? Kata boleh cuci. Tumpuk lah. Nak jalan jauh-jauh, nak cuci-cuci motor pula kagai kan. Lap-lap sudah. Alright, so aku dah sampai kat jalan besar ni. Jadi aku fikir, aku nak ikut jalan sana. Aku tak nak ikut ke sana. Sebab ke sana nanti banyak traffic light. Jadi jam. Aku nak ikut sini. Bila aku ikut sini, dia memusing sikit lah ke sana. Tak payah lah. Jadi janji dia lancar kan. Jom. Mah. Yelah sedap. Bukan air pisang tu kan berlemak. Ya. Minum pagi-pagi. Kenyang tu. Tak lapar tu. Tapi
makan susu pisang memang akan cuci perut. Ya. Yeah. Dia memang kenyang tapi dia akan cuci perut. Oh, tu lah pula dah kena sampai belacan ni pula tadi. Oi. Ha. Tapi dia tak memulai tau. Perut ni tak ada rasa memulai macam tak, sakit tak. Perut tu. Ah, tak. Dia bukannya macam kita keracunan makanan sakit perut. Dia macam biasalah, proses biasalah dia. Apa? Pisang tu. Itulah pasal dia cernakan makanan. Perut dah kenyang, betul tu terus rasa nak terbirak. Ai, pelik teman. Aduh. Terus ke Songklah. Ni jalan ni terus pergi Songklah ni. Tapi nanti kat Putih Market lah kita masuk belah kanan. Ha, ikut jalan ni dia dekat sikit kalau nak pergi ke resort tu. Cepat. Dah pokok dia. Ya. Yeah. Mansion betul. Oh, ini nampak ni. Kalau kita ada rumah kampung. Beli tu lepak petang-petang kat luar. Kena kopi, kena teh. Sambil-sambil layan YouTube Roris. Makan pula pisang goreng. Haa, tu Putih Market. Haa. Okay, koma, kita dah sampai lah. Kita dah sampai menuju ke resort. Apa nama resort ni? Lupa lah. Tak ingat lah. Tak nak lama dah. Okay. Haa, kita akan masuk ke lorong ni. Dia ni jalan belakang tau. Nak pergi ke Putih Market. Haa, bila koma dah nampak sini. Tu jalan besar ni. Terus belakang tu pergi Songklah. Haa, ni dia. Tala. Tala Nam Kong. Tala Nam Kong ka. Resort. Macam mana bunyi dia entah. Okay, ni reception dia. Tanat Lam. Jadi kalau korang sampai sini, dia bayar dulu. Nanti kita jalan-jalan. Tengok bilik. Nampak dia rumah satu-satu. Alright. Okay, nanti kita sambung balik. Kejap eh. Okay guys. Itulah dia Putih Market. Korang jalan sini. Depan tu Putih Market lah. Bawa ke bawah tu kan, sungai tu. So kita lagi petang kan, kita akan pergi jalan kaki ke sana. Cantik tempat dia, nampak. Toilet kat belakang, kat luar pun ada toilet. Kalau korang perasan lah video yang lepas kan, aku datang sini kan. Cantik rumah dia, rumah kayu satu-satu. Ni lobby dia, dia ada dua line lah. Line sana dengan line sini. Nanti dia memusing lah macam tu. Petang-petang boleh lepak sini. Ni ada jual kopi kat sini. Nak ngopi kat situ pun boleh. Beli kopi, lepak kat beranda ataupun boleh. Ni dia beranda ni. Boleh bawa koma lah. Datang sini. Ini mungkin kecil sikit kot. Harga murah. Macam ni. Itu hari dia buka bilik ni, aku tengok. Macam ni lah rumah dia. Bawa sampai ke sana. Alright. Jom lah. Ibu jalan kaki dulu. Ayah nak pusing surround dulu tengok. Sekeliling. Nampak? Kita boleh parking kereta, boleh parking motor kat tepi ni. Boleh basuh. 500 baht saja, kau mah murah. Bilik pun selesa. Kawasan dia pun luas. Oh, B1. Bilik ujung sekali. Mana sini ke? Sini kan. Itu A1. Itu A1. Ini aku salah. Ni B1. Alamak, dia tak simen lah. Sana dia simen, sini tak simen. Pusing jap. Aduh. Ni semua simen. Oh, ada kat sini tak simen juga. Macam. Okay, jom. Nampak? Kita boleh parking kereta, boleh parking motor kat tepi ni. Boleh basuh.
500 baht saja kau mah. Murah. Bilik pun selesa. Kawasan dia pun luas. Oh, B1. Bilik ujung sekali. Alright guys, inilah dia bilik dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey lah, selesa lah. Satu katil, dua orang. Ada aircon, ada TV, ada meja untuk nak lepak, nak tengok YouTube ke apa ke kan. Nampak, aircon pun sejuk. Wih, minyak air orang besar ke mah? Ha. Besar minyak air dia. 500 baht. Siap ada tak ada air lagi. Okay lah, boleh lah. Boleh lepak sini eh. Alright. So nanti aku akan share location tu dalam group WhatsApp Bro Riz. Tu pun ada satu group daripada KL lah. Ha? Right, jom kita nanti kita sambung lagi. Right guys, come on. Tadi kita sambung lah sikit untuk malam. Alright, so malam ni macam ni lah keadaan. Eh, apa tu? Oh, sampah, aku ingat motor tadi. Beginilah keadaan malam di Hatnyai. Ini bukannya di Lee Garden . Ini di karangan pasar. Pasar pagi sampai ke malam pun dia menjaga. Kamu tengok tu, jual sayur apa semua. Dah macam kat Coket je. Nampak? Weah. So kalau kau datang kat Nyai, jangan kau pergi Lee Garden je, datang kat pasar ni. Macam-macam ada. Kau nak beli beras ke, nak beli apa ke, malam-malam nak makan ringan-ringan, nak makan buah ke apa, sini semua murah-murah, nampak? Petai ke apa ke. Sini pun karangan Islam juga. Banyak agak orang Islam niaga. Right, okay. Aku nak ke, tak tahu lah, tengok macam mana kan. Tengok tekak. First kita akan pergi kedai Kelantan. Ingat kalau kata kedai Kelantan tak ramai, tak crowded, parking pun senang, kita akan makan kat situ lah. Aku nak kena tom yum kot. Tapi kalau kata kedai Kelantan tu ramai, crowded, ataupun parking pun susah kan, aku akan bergerak lah menuju ke 24-25 lah. Aku nak pergi ni dulu. Apa ni, mengala ke bazar. Bini aku nak beli. Nak beli apa? Ibu nak beli apa? Naik bazar nak beli apa? Asal naik bazar. Nak beli apa? Dia nak beli sushi ke mah. Okey, inilah dia. Ini betul Lee Garden. Tadi belakang kan aku tengok ni. Ni yang pagi-pagi video yang dulu kan, yang lepas kita beli shopping kat sini. Tapi kat sini agak mahal sikit. Jadi kalau kata nak beli kacang ke apa pagi-pagi, beli dekat sanalah. Yang aku dengan Jeb beli tu kan, kedai akak tu. Aku pun carilah kat situ. Dia kedai yang pertama. Harga dia pun boleh dengar. Lepas tu dia pun tak kedekut ke mah. Kau mau datang kat situ, kau mau tibai lah, bantai lah kau nak makan apa kan. Kau nak rasa lah. Kak ni rasa sikit, dia bagi. Kak ni rasa sikit, dia buka. Ambil. Sampai kau mau kenyang kat situ. Inilah dia. Dekatan dengan Lee Garden. Kira ni Lee Garden lah ni. Nampak? Semeriah-meriahnya. So kalau kau suka nak lepak sini, kamu boleh lah tidur dekat sini, berdekatan Lee Garden. Macam aku suka mencari ketenangan, aku tak lepak sini lah. Macam lepak macam aku, ni Lee Garden lah ni, tu dalam tu. Macam aku lepak di pinggir-pinggir lah. Alright, okay, kita nak pergi kedai Kelantan. Ni kedai akak ni. Ni kedai akak ni, kak. Kedai akak ni. Lepas tu kena pergi kedai Kelantan kejap. Okay, nanti kita sambung balik lah. Right. Agak meriah agak malam ni. Ramai orang. Jom. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Dah kekenyangan. Kena tom yum. Phone connected. Kena
sotong paprit, itu kegemaran bini aku lah. Lepas tu kita kena tom yam. Oh, tom yam ni macam lemak sikit lah dekat kedai Kelantan ni. Alright, alhamdulillah kena 300 lebih, standard lah kan. Makan kat sini nak berasa lah sikit, orang kata kan. Asyik 24, 25, 24, 25 je kan. Tapi kalau untuk kalau untuk nak penyematan, boleh je kalau kamu nak makan 24, 25. Tak ada masalah pun, sedap juga nasi kan. Nasi juga, nasi belauk juga. Ada telur juga. Tapi telur tu penambahan lah, kena tambah 10 baht lah. Maksudnya RM1 lah. Oop. Alright, okay kamu lah. Aku nak pergi bazar night market jap, dekatan dengan, okay, berdekatan dengan apa ni, bazar night market tu, berdekatan dekat situ. So perjalanan lebih kurang dalam 9 minit ya tadi daripada kedai tu. Oh, tumpah kamu kenyang gila ni. Okay lah, jom lah. Aku nak cakap pun dah tak larat kenyangan. Nanti kita sambung je lah dekat situ, dekat bazar kan. Alright. Alright, koma ni dia yang aku cakap tadi. Ni Greenway. Ya, kat sini nampak. Kat atas pun ada food court. Greenway food court. Macam-macam ada. Jualan-jualan kaki lima ni. Kat sana pun ada lagi food court. Kita pusing dulu seram macam ni. Jom kita masuk dalam ni. Kita tengok dalam ni apa dia. Deno ni sampai belakang tu. Deno nak shopping. Jom. Dah? Oh, nak basuh. Oh, nak basuh. Ya, tak sewi bau ya capur. Oh, betul-betul. Ya? Okay, ya. Terima kasih. So, aku ambil yang tu lah. Package 2 tu. RM690 dapat 2 koma. Ni please apa ni? Ya. Ini siapa? Ini Miss Dio. Miss Dio? Ya. Miss Dio. Buat kurangkan apa? Bagi parti lebih sikit? Ya. Kurangkan alkohol? Semua. Oh, ni dah campur dah ni? Ya. Dah siap campur, mana dia sedut je lah. Saya spray. Spray kat baju. Spray kat abang sikit. Ini sampai esok. Esok saya tak mandi. Ui, sampai muka. Sampai muka kena. Saya tak mandi sampai esok. Okay, koma. Tadi adik ni cakap boleh tahan satu hari. Jadi nama apa dia, Nek? Ya. Apa nama? Britney Show. Britney Show. Ya. Satu hari katanya boleh tahan koma. Ya. Dia bau buah-buahan. Manis. Bau putih. Tu yang lebih tu spray kat abang lagi. Okey. Ui, betul wangi betul. Betul-betul bau buah kan. Bau manis kan? Ya, bau manis, bau buah-buahan. Buah-buahan tu mah. Tu nama ni tadi, nama dia. Nanti boleh lah. So, kalau kamu datang sini boleh lah singgah kedai yang mana ni. Alright. Million Queen. Ha? Kedai Million Queen. Queen. Ni nama kedai dia. Million Queen. Ya. Alright. Duduk di Greenway. Lagi? Kat mana lagi ada kedai? Ada lagi di kedai besar di Chongqiao. Chongqiao? Chongqiao, ya. Dekat Early Garden? Dekat di Pam Perutro Chongqiao. Okay. Kena cari dalam Google Map. Bayar jauh, jauh tak? Tak jauh mana. Dalam hatnya juga lah. Ya. Alright. Ini saya tepek nama. Berakan ni, ini Miss Dio. Pati dia nak jadi cak mega muda sikit. Oh, ya. Okay. Kalau dia biru-biru sikit lah. Ya. Alright. Okay. Terima kasih dia. Jom. Alright guys, alhamdulillah dah settle dah. Pusing tumpah rasanya Greenway. Tumpah kau-kau. Apa yang dah sini?
Macam kenal orang Malaysia. Salam dia. Eh? 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 Cikgu Bob rupanya. Salam kan? Sampai. Sini pun jumpa eh. Cikgu Bob ke mana? Oh, hebat cikgu. Mana member sekali? Ada. Shopping. Ah, sebenarnya cikgu Bob ni kita orang tadi dah jumpa dah kat Putih Market. Ah, tapi dia gerak pagi, aku gerak petang. Okey, nanti dia sambung balik. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Gila. Ramai gila orang. Tapi kat sini pun okey lah. Daripada segi harga okey. Berbanding dengan apa ni, Asia Net Bazaar kan. Wah, comel-comel je. Alright, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Koma. Koma boleh datang sini. Daripada segi harga, harga dia memang murah, memang murah sikit lah daripada. Ha? Ha? Mana? Okay, bang? Harga dia okay lah. Ha, jauh lah, jauh beza lah dengan Lee Garden dengan Asia Net Bazaar. So, kau boleh datang sini lah kalau kau nak nak shopping-shopping ke, nak beli apa-apa yang patut kan. Ha. So, Cikgu Bob tadi sebenarnya dia datang semalam juga, tapi dia datang pagi. Ha, dia dah roja-roja aku dah. Okay. Jadi, aku pun fikir-fikir tu yang aku gerak petang tu. So, dia besok nak bergerak lah Cikgu Bob tu. Nak balik ke Penang. Dia tidur Penang semalam. Dia nak tengok, katanya ada Penang by week. So aku besok tak tahu lagi apa program. Tengok macam mana, semua tu last minute. Tapi rasanya tak lah aku nak berjalan jauh-jauh. Memang niat nak berehat je. Tidur, berehat. Jalan pun dekat-dekat sini je lah. Tengoklah besok jalan ke Songklar ke macam mana ke. Alright. So aku rasa sampai di sini saja video aku. Oh ya, yeah. Mengenai yang TL500 tu, sepoket tu aku lupa. dah sebulan tak bawa kan, lupa saiz sepoket tu. Saiz sepoket tu sebenarnya 43 koma, bukannya 33, lagi tumpuk pula 33, lagi kau-kau lah minyak makan kan, kau-kau punya berat. 33 pula, 43. Ha, jadi untuk nak naik berdua pakailah 45 yang standard kilang tu. Kalau kata nak naik biasa, nak naik seorang macam aku cakap, nak mencari kelajuan, pakailah 43. Okay. So kalau aku ada tersilap cakap, terkasar bahasa, aku minta maaf eh. Okay guys, semoga kita jumpa lagi di next video. Aku Bro Riz, motor bekal ukuran, yang penting jiwa koma kena kental. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.